potret-potret dari Putri Kusumawardhani. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan yang hari ini. Bisa diceritakan tadi pertandingannya luar biasa ya, menegangkan sekali. Seperti apa? Cerita nih. Iya, cerita. Gimana ya? Aku juga gak tahu sih. Pokoknya dari pertama, dari kemarin habis menang kualifikasi itu, pas tau ketemu Aiohori Jepang, kayak udah persiapin mental sama siap capek aja sih. Jadi tadi main sama-sama bagus juga, Aya susah dimatiin juga. Terus aku juga kayak gak mau gampang nyerah gitu, karena kalau aku nyerah pasti dia lebih naik lagi kan mentalnya. Jadi dia kayak optimis buat menangnya gampang gitu dari aku. Silakan yang ingin bertanya dari Mbak Mas. Iya Mas, silakan. Kan di liga yang terakhir di Jepang, nah itu gimana sih cara mengelola dan terus sampai akhir set ketiga ya sebenarnya pasrah juga kan, tapi Coach Herli ngingetin kayak ya udah semangat sama kayak kan di lapangan juga ada angin segala macam gitu. Terus kayak udah penting bolanya lewatin dulu net, kayak nggak mau maksa gitu. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Iya silakan Mas. Tadi kan suasana di Solo itu kan ramai banget, terus juga mainnya ketat-ketat juga. Itu yang kamu pikirin apa sih? Jujurnya aku gak mau ngecewain penonton yang udah nonton, sama lebih ke apa sih jauh gitu. Jauh-jauh dari rumah nonton kayak nggak mau ngecewain papa aja. Ada lagi silakan. Udah cukup. Iya. Ini. Kemarin aku 32. Iya, pengen ngalahin pemain top, kayak pengen buktiin gitu, karena tahun kemarin aku ada kepotong sama pendidikan kan, terus sekarang juga pengen ngebuktiin kalau aku masih layak buat bersaing sama mereka. Terus kayak ya lebih semangat juga, karena sebenarnya bukan beban ya, tapi kayak aku punya kewajiban juga menjadi seorang poluan, terus aku gak mau ngecewain anggota polis juga gitu. Ada lagi silakan Mas. Ini juga Putri mau nanya, kan sekarang katanya juga harus jaga kondisi banget ya, apalagi turnamen itu berdekatan. Kira-kira kalau misalnya menurut kamu sendiri ada turnamen-turnamen yang bakal ditarget itu harus ikut, dan ada turnamen yang bakal dihadirinnya untuk jaga kondisi? Aku kurang tahu sih, karena aku juga lagi ngejar poin, terus pelatih sih baru yang aku tahu di Thailand sama yang baru itu, selebihnya aku belum tahu. Setelah jadi anggota poluan dan sebelum ada beberapa sudah terutama untuk hal yang kamu lakukan, misalnya ada apa, ada lebih tenang atau apa gitu. Kalau misalnya nanti aku udah gak main gitu, udah ada masa depannya gitu Pak. Tapi kalau pas di lapangan, di poluan ada perubahan gitu? Di lapangannya, ya kayak lebih bisa dewasa, terus kalau mentalnya lebih nyehat dimana-mana. Oke, ada lagi? Sama, hampir rata-rata semua pemain sama kayak Ayah juga, terlebih Anseong lebih rapet juga mainnya. Terus aku juga, sekarang aku pengen paksain menang karena aku pengen ketemuan siang lagi kan, karena udah lama juga gak ketemuan siang. Udah, cukup. Oke, terima kasih banyak Mbak Mas. Terima kasih Mbak.